Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel Putra Pakidulan akan membuat tutorial cobek turubuk ala pedesaan. Yaitu bahan-bahannya, yang pertama tentunya turubuk ya. Ini turubuk nih. Turubuk ya. Kemudian ada gula merah, ya, gula aren nih. Terus bawang putih, ya bawang putih. Terus bawang merah. Ini jangan lupa nih ada kencur ya. Kalau bahasa Sundanya cikur. Kemudian cabe rawit. Kemudian ada daun kumangi, suraung ya, suraung. Terus ada garam. Ya garam nih. Garam dapur ya. Nah, bumbunya supaya lebih terasa nikmat kita bungkus saja karena turubuknya segini ya, kita kasih bawang putihnya satu siung aja. Ini udah dibersihkan, terus bawang merahnya sudah satu siung. Kemudian juga kalau cabai rawit tergantung mau pedasnya segimana, kita karena ini anak ada anak kecil kita kurangi saja ya. Ya segini aja tinggal. Kemudian juga udah segini aja, kita yang lainnya ini kencur sama daun kemangi tidak dimasukkan daun ya. Oke, kita bungkus. Nah, terubuk sama daunnya kita masukkan ke serbaguna yang sudah dipanaskan ya. Kita bungkus dulu maksudnya ya. Karena ini di bukan di pedesaan, jadi kita memanfaatkan serbaguna. Kalau di pedesaan kita masukkan ke abu panas atau bara api ya, rasanya memang lebih nikmat dibanding dengan ini. Tapi karena kita sabah kota lah gitu, jadi kita memanfaatkan dari serbaguna. Kira-kira di serbaguna ini ya makan waktu 5 menit lah ya, makan waktu 5 menit. Kita tunggu sebentar. Ya, setelah 5 menit kita matikan kompornya. Kita buka. Ya, terlihat kembali lagi. Ya, kita angkat pakai sendok. Kita buka nih, dan terlihat layu. Langsung kita direnos saja. Tentunya kalau pas renos ini harus menggunakan garam dulu, dikasih garam dulu karena supaya cepat halus ya. Kemudian kita kasih kencurnya, masukkan. Kemudian juga kita kasih daun kemanginya, tentunya ini sudah dibersihkan terlebih dahulu ya. Daun kemangi. Kemudian kita turubuknya kita buka satu persatu ya. Ini kita buang saja yang sudah ini, kena musim hujan jadi kena hujan ini ya. Kita masukkan. Itu Pak Risa.
gado aja dimakan langsung mentahnya, nggak apa-apa ya, enak juga gitu. Nah ini ingin merasakan cobeknya, kita bikin bumbu. Kita di gulanya, gula arennya kita masukkan paling belakang. Kita rasakan. Kita coba. Mantap. Ini namanya cobek terubuk ya. Silakan, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.